Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Tico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini Dondok Sema berada di Pasar Burung Tradisional Pleret Cirebon ya. Untuk Pasar Burung Pleret Cirebon ini lokasinya yaitu di Jalan Otista ya, belakang Kapolsek Burung. Nah, untuk pasarannya di sini hari Minggu ya teman-teman ya. Nah, untuk lokasinya itu sekitar lapangan bola Buru ya teman-teman ya. Ini untuk pagi ini lagi rame banget pengunjungnya ya. Oh ya, untuk yang dekat-dekat langsung aja merapat ya. Mau kita dari sini dulu nih, kita lewat sini ya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, kalau mau nyari kacer-kacer yang ini yang perorangan ya temen, ini yang perorangan tuh bapaknya yang jualan koma, dia dari rumah mau dijual teng-teng taruh tengah sini nih. Oh pokoknya dipantau aja. Terus saya mau nanya nih om, mau nanya om, itu kacer buka harga berapaan om? 400. Apa? Oh, 800. Ya, buka harga 800, silakan dipantau aja, Om ya. Ya istilahnya kalau cocok ya, silakan kalau mau nego-nego burungnya cocok, dinego-nego ya silakan ya sampai ya jadi. Pokoknya ini perorangan, Om ya. Perorangan tuh ya. Teman-teman ya. Kualitas kacernya seperti ini ya. Nah oke okay, teman-temannya kita sambil muter-muter lagi ya teman. Ini kita muter-muter lagi nyari ya yang satu orang aja nih ya teman-teman. Kayak gini nih. Nih omnya bawa apa nih om? Tanya om. Ledekan. Bakau. Udah jadi. Ledekan bakau udah jadi, udah ngepur ya, udah jadi ya, udah ngepur. Ya pastol ya kayaknya ya. Pastol. Iya, pastol. Ini harga berapa nih? Mintanya 400 sama kandang. Nah, 400.000 sama sangkarnya. Ya pokoknya kalau hari Minggu kalau belum laku ya kesini lagi dia bawa dari rumah bawa burung mau dijual di dedein di sini. Pokoknya untuk yang deket-deket bisa langsung nyari-nyari muter-muter. Pokoknya kalau kayak ginian perorangan ya. Oke om, makasih om ya. Nah untuk burungnya seperti ini ya. Kita muter lagi om. Kita muter lagi. Nah ini bapaknya bawa kacer juga. Oh ya untuk kacer banyak banget ya teman-teman. Kalau yang mau buat gantangan-gantangan silahkan pilih aja. Di sini kebanyakan perorangan sih ya teman-teman. Ini gacornya kacer-kacer. Ntar kita mau nanya nih kacer yang ini harga berapa om, mau nanya kacernya buka harga berapa nih yang itu ya. Mintanya 800. Oh minta 800 tuh, emang standar kayak gitu minta 800 ya. Oh bapaknya udah ini udah nawar-nawar minta 800 ya. Oh ini yang punya di sini ternyata. Nah kita putar lagi ya teman-teman, kita muter lagi, kita muter. Ini apa nih? Wah, ya, harga berapa nih pak? Ini pak? Manuk KB 200. Cina udah ngobrak? Udah ngobrak? Ini kan kok korlap ya? Korlap jantan udah ngobras speknya 200.000. Masih banyak lagi pokoknya. Oh makasih om ya, muter. Masih banyak lagi ya teman-teman, jangan khawatir kalau di sini mau nggak bosen cari yang bagus-bagus
Ini ada kok sogon, sogon blorok, Pak. Punten, sogon blorok pira, Pak? Blorok burungnya aja 2,5. Burungnya aja 2,5. Masih bisa nego itu. Iya, masih. Masih bisa nego. Sogon blorok ya. Nih, spek udah ngobrak. Belum tahu sih. Cuman bunyi, tahu bunyi. Oh, dari bunyi-bunyi itu aja. Tapi lamunan di apa? Di genteng. Ngobrak. Bisa ngobrak ya. Leper, udah leper. Udang leper ya, maksudnya udang leper. Iya. Ini 250 sama bapak siapa nih? Bapak Uki. 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 Dari 50 untuk sogon blorok ya. Nah, yang penggemar burung kleper mania. Kleper mania. Dia juga bawa itu tuh, apa namanya? Apa sih? Ini ninja blorok apa gimana nih? Iya. Ninja blorok. Spesialis blorok, ninja blorok. Harga berapa nih? 350. Ninja blorok. Iya bener blorok kan ya? Itu abis mabung muncul putih. Mau coklat. Mau coklat ya. Coklat. Oke, anti coklat. Nah, dia bawa jomin cewean ini. Iya, cewek. Untuk jomin cewek berapaan, Pak? 200. 200.000. Kalau ini pentet berapaan, Pak? Pentet 300. 300. Gacoran ya. 300.000. Nah, di sini ada kacer-kacer berapaan, Pak? Kacer 500. 500. Burungnya aja. 500.000 burungnya aja ya. Burung oling. Nah, dia juga bawa sogon, sogon-sogon bahan nih, sogon bahan berapa nih? Bahan 20.000. 20.000 sogon bahannya. Tapi mulus ya. Enggak gelabak juga ya? Iya. Biasanya gelabak-gelabak. 20.000 itunya cabe-cabeannya. Cabeannya sama. Sama 20.000. Cabean gunung. Cabean gunung ya. Nah, itu yang cungklik-cungklik itu berapaan, Pak? Renjak. Renjak lumut. Ya udah gacor ini berapa, Pak? 500. 500.000. Iya. Cungklik-cungklik. Nah, kalau itu masih bahan? Masih bahan. Bahan ngepur. Berapa, Pak? 50.000. Nah, kali ini cipo-cipo. 80.000 udah ngepur, udah nyitot dong? Belum. Belum. Masih starter. Masih starter. Starternya motor. Dia bawa kacer betina. Berapa? Hmm. 25. 250. Bapaknya. Lagi ngobrol, Pak. Nih, yang nyari anak-anak sangkar-sangkar second, pokoknya di sini yang enggak punya sangkar ya, langsung aja ya beli sama sangkarnya. Ini berapa? 50.000. Kalau ini 80.000. Masih bisa nego kalau ini net ya. Ada yang dragon ini ya. Wah, ini ada peci bustomi ya. Pira, Pak, peci bustomi, Pak? 2,5. Udah alas. 250 untuk speknya udah ngalas. Oh, gitu ya. Nah, dia bawa ini, Pak. Ciblek. Udah ngepur. Udah ngepur. Bunyi. Udah bunyi. 200. Nah, nih, Wak, kalau ada yang dekat atau ya yang lagi nyari-nyari sogon blorok untuk speknya udah leper ya. Udang leper sama sogon blorok, sogon putih ya.
kolibri ninja blorok mutasi jacok. Ini untuk speknya ini burung mbak mutasi apa namanya, abis mabung ya, mabung tapi belum tuntas, tapi untuk bunyi masih bisa bunyi, masih ngobrol-ngobrol lah. Untuk speknya burungnya blorok juga. Di sini ada nomor teleponnya nggak? Nomor teleponnya ada. Ah, bisa sebutin? Apal nggak? 089 78 79 295 212 112. Dengan Papa? Ugi. Nah, ini teman-temannya yang nyari-nyari burung sogon blorok putih ya tuh teman, sama kolibri ninja blorok. Nah, di sini ada ciblek semi nih ya. Iya, semi tipis. Semi tipis, speknya gacoran. Speknya diadu jalan. Diadu jalan. Gacor, lari-lari di rumah harian di jalan. Harian jalan. Diadu jalan, nembak. Ini harga 350, masih bisa nego. Nah, ini ada kenari, ini kenarinya speknya gimana? Kenari setengah volume. Setengah volume. Loper ya? Loper. Harga berapa? 250 ya. Ini sogon ya, teman-teman ya. Dan masih banyak lagi. Apa ini ada puter-puter berapa nih puter, Pak? Puter 60. 60.000. Mau coklat mau putih harga sama? Iya. Sama. Coklat putih harga sama. No, pokoknya untuk penggemar-penggemar perenjak, kalau udah cuklik-cuklik kayak gitu lumayan anget. Nah, kalau ini, Pak, untuk bahanan. Bahanan. Jantan. Oh, siapan buat ternak. Harga berapa nih kenari? 100.000. Betina ya, siapan. Nah, untuk kacer? Kacer 37. 370. Udah ngepur? Total. Pur total. Kondisi dokor ya? Iya, dokor. Dokor pur total. Nah, di sana kemade. Kemade Jawa ya? Yang merah itu ya? Cabean, kemade Jawa yang merah itu ya teman-temannya. Harga berapa nih? Ini 30. 30.000. Udah aman pisang ya? Iya. Aman pisang. Ini kolibri ninja hijau, betina. Iya. Berapa? Itu 70. 70.000. Bunyi. Udah bunyi. Iya. Buat ngecas. Kalau strok-cok ini berapa? Strok-cok. Strok 100. 100.000 untuk speknya? Speknya harian. Harian aja ya. Enggak jinak, harian aja. Kalau yang ini? Yang itu 170. Speknya? Speknya harian juga. Harian, udah liklok itu? Udah besar sih. Oh, body besar. Iya. Harian liklok. Jinak gak? Tunggu lalat. Jinak-jinak lalat ya. Nah, baik teman-teman ya, mungkin sekian dulu dari Doni Takusuma. Kalau ada salah-salah kata, Doni Takusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang wilayah Cirebon, Kuningan, Indramayu, untuk yang dekat-dekat bisa langsung aja merapat. Di sini pasarnya hari Minggu ya teman-temannya. Nah, yang nyari-nyari sogon blorok, kolibri ninja blorok bisa langsung aja, langsung halo-halo aja ya teman-temannya. Ntar kalau yang dekat-dekat bisa diusahain lah. Yang penting harganya cocok ya, Wak. Iya. Yang penting harganya cocok ya. Nah, kita pamitan dulu ya sama bapaknya. Pak, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama.